teman-teman, jumpa lagi dengan si Atun. Selamat siang menjelang sore ya. Saya masih berada di mana ini? Di Sewanho ya. Barusan tadi dari sana, dari pinggir laut ya. Nah sekarang mau jalan menuju ke North Point. Nah ikutin ya keseruannya. Sebelumnya teman-temanku semuanya saya doain semua sehat-sehat saja, baik-baik saja ya, selalu dilancarkan rezekinya. Pokoknya kita selalu berdoa, tetap semangat ya, jangan lupa kalau keluar pakai masker buat jaga kesehatan. Nah, sini saya jalan lewat taman. Ini tamannya. Ini bagus banget ya. Hijau royo-royo. Nah, saya masih jalan ya. Nanti aku review perjalananku mau ke North Point naik teng-teng. Teng-teng di pertengahan jalan itu loh. Kan teman-teman belum lihat kan? Yang udah lihat ya lihat lagi, yang belum ya silakan mengikutin terus ya, mengikutin video-video saya. Nah teman-teman, saya akan mereview naik teng-teng ya. Ini lampu hijau, boleh menyeberang. Nah ini teng-teng, teman-teman mungkin belum pernah lihat ya, yang di Indo yang udah melihat ya mungkin udah tahu ya. Ini teng-teng yang jalannya di tengah jalan. Nah, saya nanti naik dari sini ya. Ini jurusan kemana ini? Jurusan ini bisa nggak? Nah ini suaranya kan teng-teng. Ini bisa nggak ke North Point? Bisa. Ya. Nah ini aku mau naik ini ya. Nah, ikutin ya, ikutin kelanjutannya. Ayo kita naik teng-teng teman-teman. Naik di atas sana ya. Tapi ada enggak tempatnya? Kayaknya penuh banget loh. Penuh. Nanti berdiri di belakang. Nggak bisa naik. Nah ini naik teng-teng. Naik teng-teng. Tuh, penuh. Aduh, saya berada di belakang. Soalnya penuh. Itu depan sana penuh, teman-teman. Nah ini teng-teng itu kayak gini ya. Berdiri kalau nggak ada tempat duduk. Nah lewatnya di tengah-tengah ya. Nah tuh lihat, inilah teng-teng. Lama aku nggak naik ini murah loh. Nggak tahu sekarang berapa ya, $2 atau berapa sih? $2.60 tuh paling murah. Pokoknya mau jalan kemana itu. Nah, sekarang saya berada di atas. Nah, ada tempat duduk. Lumayan saya duduk di sini. Nah, ini di atas saya berada. Nah, inilah naik teng-teng.
depan sana itu penuh. Kalau nggak penuh saya pasti ke depan sana. Luar tahu yang di depannya ya. Ini cari jalan dari Taiwan dulu sampai Tai Kucing sini. Saya berada di dalam teng-teng, teman-teman. Lama banget saya nggak naik teng-teng ya. Saya coba naik teng-teng. Ini teng-teng ini nggak ada AC-nya, teman. Ini jendelanya terbuka ya. Jendelanya terbuka. Nah, ini udah sampai di mana ini? Di Tai Kucing. Nah, itu di situ ada... itu plaza sana. Nah, sana. Ini berhenti di terminal ya. Nah, saya masih di dalam ya. Ada yang turun, terus saya pindah lagi agak ke depan ya. Namanya teng-teng yang paling murah, teman-teman, cuma $2. Saya mau pindah ke sini juga bikin apa itu, bikin video di sini ya. Oke. Nah, sekarang saya pindah di depan sendiri ya, di atas paling depan, biar bisa lihat apa itu jalur jalannya ya. Nah, ini relnya di tengah-tengah jalan ya. Ini lurus terus. Pokoknya bis apa mobil itu harus minggir kalau ada ini yang lewat teng-teng ini ya. Nah, depan sana nanti terminal teng-teng ini, namanya terminal teng-teng ya. Berhenti. Nah, di sini sampai mana ini? Tai Kucing ya. Paling murah, teman-teman, pokoknya yang belum pernah lihat dan belum pernah naik ya, silahkan naik yang berada di sini. Kalau dulu saya sering naik sini ya, kalau sekarang saya udah pindah di Satin, itu naiknya MTR sama bis ya. Jarang naik teng-teng. Kalau daerah Hong Kong sini, daerah Sau Kei Wan, Sai Wan Ho, Kos PP sampai ke Chung Wan sana, itu bisa dijangkau dengan teng-teng ya. Nah, kalau waktu liburan ya kayak gini, mau pergi kemana itu seujung Hong Kong itu bisa terjangkau, teman-teman. Waktunya juga cepat. Waktunya cepat. Perjalanannya, transportnya juga cepat. Nah, kita mulai jalan lagi menuju ke mana? Ke Norboy. Lihat keseruannya, pasarnya Norpoint itu ada apa ya, pasarnya rame enggak, itu pasar itu pokoknya terkenalnya itu kayak di Samsuipo itu ya, pasar yang murah, banyak yang belanja di sana. Nanti aku akan ambil videonya ya di sana. Pokoknya jangan pergi, ikutin terus channelnya si Atun ya. Berhenti lagi nih. Teng-tengnya itu jalannya lambat, tapi ya murah. Ya, namanya murah terus lambat. Ya beginilah, ini kan jalan nyantai, jalan santai. Nah, itu
sebelahnya situ ada gunung ya. Gunungnya itu loh menjulang tinggi. Kayak apa itu? Apartemen itu setinggi, malah tinggian apartemennya sama gunungnya gitu. Pokoknya ikutin terus ya jalurnya ini, jalur kereta. Kereta ting-ting. Pokoknya kayak apa ya? Jalannya beradab-beradab. Pelan. Suaranya kayak citar. Aduh. Tapi menyenangkan, enak kok. Enggak ada anginnya. Ini AC-nya AC. Apa ya? Alami. Nah, itu yang arah ke Saiwanho. Saokewan juga bisa. Terakhirnya itu Saokewan. Nah, itu ada tulisannya ya, Saokewan. Naik MTR juga bisa. Nah, ini sudah sampai di Kuaribe, itu MTR-nya sana. Kuaribe. Juga menuju ke Sabun. Aduh, mbaknya takut saya. Jalannya pelan kok, malah saya di pas rel itu takut banget, jadi ketabrak. Nah, itu juga masih ada banyak orang. Nah, itu tenteng-tengnya datang lagi. Nah, ada tiga. Nah, sekarang mulai jalan lagi, teman-teman. Jalan lagi menuju ke Norpoinnya. Ke Norpoin, ke mana itu Kos BP yang juga bisa ini. Pokoknya lewat ke Wancai juga bisa. Jadi semuanya ini yang menuju ke Saokewan. Ada tulisannya itu Saokewan. Ini juga ke Saokewan. Berderet-deret. Nah, ke Saokewan. Gak ada orangnya, cuma beberapa orang. Nah, itu juga ada lagi, teman-teman. Tuh. Nah, ini. Pokoknya jalan terus. Berhentinya itu di lampu merah dan di terminal. Nah, sana itu ya. Tempat persembahyan karena bapak itu ada orang Hongkong yang meninggal ya, ditaruh di sini tempat upacara sembahyang situ tempatnya. Dulu mbak saya juga di sini, yang kakek itu ditaruh di sini upacara. Ini masih berhenti ya. Jalannya lurus terus, nggak berhenti ya. Pulang pun merah terus. Nah, kalau bis itu ya, ya berhenti situ kalau macet. Ini kalau di terminal aja berhenti sama lampu jauh ya, penyeberangan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu.
jangan lupa ya teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, di subscribe ya channelnya Sandika 97 dan si Ato. Sekarang mau ke North Point dan mau nyampe satu terminal lagi ya. Sudah perbatasan. Nah tadi ya saya naik bus itu lewatnya sana tadi. Belok sini. Sebentar lagi udah sampai di North Point teman-teman. Nah itu base yang depan situ ya. Itu 16 itu juga sampai Satin itu. Enggak mei lo, sampai di Goyang Jati. Oh. Ya, sampai. 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 Sekarang udah memasuki ya, memasuki North Point jalan. Turunnya nanti di depan sana, bukan di situ. Kalau naik teng-teng ini beda dengan bus ya. Kalau bus itu waktu naik itu bayar dulu pakai apa itu patasong, kalau ini kan pakai uang receh juga bisa, tapi harus uang pas ya, nggak ada kembalinya. Nah, kalau masuk bus itu langsung ditok kan gitu, langsung dipotong gitu kan uangnya di kartunya itu, namanya patatong ya. Nah beda kalau naik teng-teng itu keluarnya baru masuk uang. Kalau masuknya naik itu nggak usah, pokoknya ngitungnya itu kalau turun ya cuma itu $2.60 itu perjalanan panjang, jalan lama itu cuma segitu, murah banget tapi jalannya juga pelan gitu. Sekarang kan mau nyampe North Point teman-teman ya, saya mau persiapan turun, ikutin terus ya kelanjutannya. Nah ini kalau turun ya baru ngetuk kan, nah sekarang sudah sampai di North Point ya. Yuk kita jalan kemana? Ke sana ya. Sana loh. Nah ini tadi. Nah ini udah sampai di North Point ya. Halo teman-teman, tadi saya sudah naik apa itu teng-teng ya. Ya, sampai di sini saja ya. Perjalananku tadi naik waktu review naik teng-teng ya. Nah, terima kasih semuanya yang mengikuti video-video saya ya. Saya doain